Mitami to ya. Ayo ke arah ya. Awas kabel Pak, awas kabel Pak. Awas kabel Pak. Ini kan anu ya. Ya kira-kira polisi dan Satpol PP dibantu tentara di Sampang, Madura, Jawa Timur ini menyita peralatan berikut uang hasil sumbangan para pengeri sebuah rumah. Razia ini dilakukan karena meminta sumbangan di jalanan dengan dalih pembangunan masjid, madrasah atau lainnya sudah meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan. Razia ini juga diperkuat dengan dukungan ulama setempat yang mengharamkan meminta sumbangan di jalanan. Namun razia ini diduga bocor karena mereka sempat menghentikan kegiatan dan menyembunyikan peralatan seperti kotak amal, gayung, hingga pengeras suara di sebuah rumah. Selain di Kecamatan Jerengik, polisi juga merazia di dua lokasi lain yang sering digelar kegiatan meminta sumbangan, yakni di Cungkarang dan Panggung. Beberapa orang akhirnya dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Dengan adanya permintaan di jalan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadi kecelakaan. Sudah beberapa kali di wilayah atau di polres-polres yang lain terjadi kecelakaan. Setelah dibubarkan, mereka kemudian didata di kantor polisi. Dan polisi meminta mereka untuk menghentikan kegiatan meminta amal di jalan raya.